Assalamualaikum Pak Pitoro di Lunang, pesisir selatan Sumatera Barat. Inilah dia presbata gogetar pesanan Bapak. Pada pagi hari ini akan kami coba yang terakhir sebelum pengiriman. Mari baik. Hasilnya sampai bersih, nanti kita lihat ya. Kita lanjut. Pitoro di Lunang, pesisir selatan Sumatera Barat, hasilnya masih cantik, bersih, rapi. Nah, yang terakhir ya, satu lagi. Jadi caranya seperti ini, Pak. Nah, Pak Witoro di Lunang, pesisir selatan Sumatera Barat. Jadi caranya seperti ini, Pak. Setelah kita masukkan adukannya dan kita ratakan dengan cangkul tadi ini, kemudian turunkan pemadatnya ini, Pak. Nih. Nah, setelah itu hidupkan mesin gitarnya kedua-duanya. Yaitu mesin gitar bawah. Ini mesin gitar atas. Nah, ini kiri mesin gitar, tombol mesin gitar bawah, kanan tombol mesin gitar atas. Hidupkan kedua-duanya sampai mur ini sangkut ke skor ini, Pak. Jika mur ini sudah sangkut ke skor, berarti ketinggian batako, Pak, sudah sesuai permintaan. Seperti ini, Pak. Seperti ini, Pak. Jika mur ini sudah sampai ke skor ini, berarti ketinggian batako, Pak, sudah sesuai permintaan. Nah, sekarang tinggal angkat saja, Pak. Seperti tadi, seperti ini. Hasilnya. Nah, Pak Witoro di Lunang, pesisir selatan Sumatera Barat. Inilah dia presbata gogetar 10 biji pesanan Bapak. Baru saja selesai kita uji yang terakhir sebelum pengiriman.
Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya, Pak. Nah, Pak bisa lihat ini hasilnya. Pori-porinya sangat rapat. Tidak kelihatan. Ini menandakan batako ini padat. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Rapi, cantik, bersih. Tidak ada yang cacat. Nah, jadi dapat kami pastikan, Pak, bahwasanya pres batako gitar pesanan Pak ini sudah layak operasi dan alhamdulillah insya Allah ini jelas layak jual. Nah, setelah ini akan kami bersihkan lalu akan kami packing. Kemudian tunggu kabar dari kami, Pak. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan pres batako gitar 10 biji seperti pesanan Pak Witoro di Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam bergegas.